Ini lagi masang ini nih, kohal as roda depan mobil sedan. Nah kayak gini nih, ini lumayan harganya kawan-kawan semuanya, jadi harus hati-hati. Ini kalau ini bisa digas, nggak mau maju yang kayak ini nih. Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik aja, alhamdulillah. Kalau gitu, kali ini nih saya lagi mau bongkar mobil baru datang. Tapi pas belok ada bunyi kletok-kletok-kletok-kletok, belok kiri, belok kanan, ternyata dua-duanya kena. Nih, dua-duanya kena nih, aduh, kohalnya, join. Kohal joinnya, terot join apa pokoknya kohal katanya as dep, roda depan nih. Ini lagi dibongkar dulu nih, dibongkar dulu biar cepet semua, cepat dulu biar ini kalau gak dipercepat ini hampir berapa jam, 2 jam lebih. Ini tadinya mau saya servis, tapi ternyata ada bekas las, jadi harus dibuka sama lasan, jadi saya bawa ke bengkel aja. Tapi kalau misalnya ini bisa diservis sendiri sama saya di rumah. Cuman pas udah dibongkar, ternyata ada bekas lasnya, jadi harus dibongkar lagi. Tapi ternyata kalau di bengkel bisa ada palu yang gede, dua kali takol pakai palu udah. Jadi saya ganti baru aja, dikarenakan mobilnya juga istri saya seneng, pengen mobilnya, seneng sama mobilnya ini, jadi mau dirawat aja katanya. Oke, kata saya, jadi saya ganti baru. Tapi kalau misalnya ini bisa, ini diperbaikin, bisa diservis. Kohalnya ini masih bisa diservis dengan cara diakalin gimana caranya, tapi bisa kuat sampai 2 tahun lah kalau diservis. Nah ini kohal yang ininya, penggerak roda depan, terus itu, nah itu kan udah goyang gitu, harusnya seret. Nah ini mau dibongkar, nah ini sekali palu langsung copot. Kali palu langsung copot ini, des, buat naga, bisa dipahat, bisa dipalu, oke. Kiri kanan ternyata kena saya ini, ya kemarin yang jual nggak bilang ini kena atau gimana, jadi sini waduh, udahlah nggak apa-apa, resiko saya. Ini tadinya masih bisa diperbaikin sama saya, diakalin gimana caranya bisa kuat sampai 2 tahun 3 tahun lah kalau diperbaikin, lumayan gitu, murah meriah. Tapi pas kelihatan ada lasan, jadi saya aduh susah kayaknya, harus digerinda, harus dibuka, harus dibersihin pakai lasan, saya nggak punya lasannya gitu. Jadi terpaksa saya bawa ke bengkel nih.
ini roda yang kanan. Ini bongkar lagi, sama yang kanan lebih parah pas begitu belok langsung. Wah, parah sekali kata saya ini. Yang jual mungkin nggak mau servis atau gimana, terus nggak bilang, takut nggak jadi, jadinya gini deh. Udah tinggal bersihin dulu, rapihin. Nah, ini harus dibersihin dulu lasan ininya nih, ada yang bekas bilas tadinya mungkin, tapi salah trik, tekniknya salah nih. Yang itu harusnya bukan jelas kayak gini gitu ya, jadi ilmunya mungkin nggak tahu lah, kurang triknya, salah itu, salah besar itu di lasnya, pas di las dari lahar ke itunya. Jadi tetap aja gue jangan, bukan di las di situ, itu tetap aja bisa main. Harusnya di gunduk, di lasnya di lubang gunduk. Dulu nih, soalnya harus dibersihin ininya, bekas lasan biar gak ganjel nih, bekas lasannya harus dibersihin dulu. Ini udah mulai dipasang nih, karena kan ganti yang baru jadi gak lama. Ini kemarin udah mau saya servis, gimana caranya menurut feeling saya atau gimana, ini udah mau, cuman kemarin ada bekas las jadi gak jadi saya. Alasannya harus dibuka pakai lasan atau ditakol juga bisa, tapi harus dibersihin atau gimana gitu. Saya nggak punya lasannya, nggak punya gerinda, cuma ada palu. Kemarin kendala itunya gerinda yang kayak gitu, benar bisa sih. Jadi terpaksa deh saya bawa ke bengkel ganti. Tapi ini ngebuka ini hitung-hitung buat ilmu aja, saya ngambil ilmunya sekali. Gua ke bengkel sekali ternyata kayak gini, udah itu udah masuk di otak saya. Udah ke print sama saya, jadi udah, oh kayak gini ya ya ya, oke okay. Nah ini udah siap, udah beres semua. Dua ini yang kiri, as roda yang kiri ini udah siap, udah saya pasang. Gampang gitu, udah, wah udah ini selesai, gampang sekali. Cuman kalau beli ini, saya kemarin beli yang harga 400 lebih, bisa mau ongkos itu ya hampir 1K lebih ke atas, 1.000-an lebih sama ongkos bengkelnya gitu. Gak apa-apa, saya ngambil ilmunya ternyata oh gini semua udah. Dan buat pengalaman, ternyata ini kayak gini. Udah. Siap pasang sekarang. Oke kawan-kawan semuanya, untuk yang belum like, komen, subscribe, aktifkan dulu loncengnya, tekan tombol merahnya, yang warna merah subscribe, biar tidak ketinggalan setiap ada video baru-baru, aktifkan loncengnya, oke? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like komennya ya, biar channel ini makin berkembang. Tanpa dukungan kawan-kawan semuanya, penonton semuanya, apalah channel ini. Terima kasih banyak. Sekian dulu mungkin dari saya, gini ini cara mengganti as lahar, as roda depan atau join lahar atau
atau bisa disebut atau kata bahasa bengkel ini kohol. Kalau di itu ball joint, kalau di mobil yang penggerak roda belakang ini penggerak roda depan. Jadi ada dua kiri kanan, kalau di belakang ada tiga, ada satu. Belakang aja namanya joint apa. Ini tinggal pasang, udah beres semua, saya ganti pakai yang baru dikarenakan mobilnya mau dirawat katanya. Si saya suka sama ini. Jadi oke, kata saya ganti baru aja. Tadinya mau saya servis ala-ala saya. Nah, ini bundung-bundungnya yang as dalam, lahar dalam. Pasang dulu bundung-bundungnya dikarenakan susah kemarin tadi buka sepinya. Pasang bundung lagi, sepi bundungnya seperti gini. Tiap jenis mobil beda-beda. Ada yang pakai ini, ada pakai join apa, join lahar. Kalau ini gundunya ada 6. Sekarang kita pasang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini makin berkembang untuk kawan-kawan semuanya. Dah, jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kerumunan, jaga kesehatan, jauhin kerumunan biar terhindar dari virus corona, kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.